Taman Seri Rembau. Hanya hanya kerana pucuk gajus. Cah. Tu pun sama tu, sepupu saya tu. Dia kalau datang tak sah tak penting ni. Ha. Pucuk gajus. Petik lah pucuk gajus. Ayah. Ni pokok gajus lah. Pokok gajus ni dalam dia agak semak sikit. Kita tak sempat lagi nak selesaikan. Belum. Dah 2 tahun dah. Alah, ambil lagi. Namanya Anu lah. Saya seorang yang makan ni. Ya ke? Oh. Kau tak makan dah? Aduhai. Tak roti makan. Okey, pucuk gajus. Sedap dibuat ulam eh. Cecah dengan sambal belacan. Cecah dengan sambal belacan. Okey, kita nak ke pokok pisang. Okey, hari ni kita nak ambil satu pisang yang telah di ini. Dah di booking. Dah booking dah ni. Tapi kalau nak ikutkan ni, nak tunggu dia berbasak dekat pokok ni memang belum lagi lah kan. Tapi sekarang ni, ini sampai kat rumah, 1-2 hari dah boleh makan dah, insyaAllah. Okey, kita nak ambil. Senang sahaja. Dah selesai. Ini dia. Setandan. Pisang. Alright. Pisang omeh. Pisang omeh ha. Pisang emas bau belayar. Sekejap. Dah selesaikan ni pula. Ha? Tak ada musuh. Musuh dia monyet lah. Macam kesori. Ada. Pantang kesori. Kesori noram dah ni. Noram dah highlight kan kesori. Yalah. Tapi macam-macam noram tu. Sugoli lasik lah. Sugoli laser lah. Tapi okey lah dia. Yalah. Kan? Nak apuan. Nak hilangkan monyet tu. Taruk belacan lah. Tak mahu. Ada lah. Yang paling paling berkesan pagar karen. Ayolah pagar karen. Tu yang sini saya guna pagar karen. Okey. Dah.